kembali lagi bersama saya Salman Sutari untuk kalian semua. Sehat selalu. Oke, guys. Kembali lagi di channel Mohtar Alam. Kita akan membahas, mengulas alat-alat outdoor gunung. Kita akan membuat bagaimana cara masuk di gunung dan lain-lain, guys ya. Oke, jadi yang saya pegang ini adalah hammock, guys. Hammock mereknya Mammut. Ini lokal. Ini murah sekali, guys. Harganya tidak ada 50.000. Maksimal 150 kilo. Jadi muatnya hanya 150 kilo. Single size. Ukuran satunya ukuran 145 x 240. Oke. Pengaitnya. Coba kita review ya, guys ya, bagian dalamnya. Nanti kita akan pasang di pohon. Are you ready? Go. Oke, teman-teman, jadi kita buka, kita coba ya, guys, hemuknya. Bukanya salah satu aja, guys, gak usah dua. Nah, ini jadi terpisah, ini masih baru, guys. Ini adalah living, tali livingnya. Jadi ini size, guys. Kalungnya sih. Ini adalah hemuk buat tidur. Cara memasukkannya begini, guys. Ini kita masukkan ke dalam. Terus kita surung-surung. Menaknya nggih kayu, guys. Karena marut. Oke, teman-teman, kalau sudah ya, guys. Ini pakai satu pengait aja. Maksudnya ini dimasukkan sini. Nah, terus kita kencengkan. Mantap. Langsung saja kita pasang. Oke, teman-teman, kita pasang ya, guys. Emuknya kita pasang. Cara menalinya kaitkan. Ya terserah kalian, yang penting kenceng. Paling ini sih begini yo. Oke, guys. Kita balikkan begini. Saya biasanya nalinya gini. Kita naik, guys. Coba kita naik ya, guys. Mantap sekali. Kita buat video. Juga gelap benar. Soalnya naliku gak patah kenceng, guys. Ini buat video. Sangat nyaman sekali menikmati suasananya di gunung yang menenangkan. Oke, mantap sekali. Ini adalah hammock, murah tapi tidak murah, guys. Ini bisa untuk 3 orang kalau beratnya cuma 50. Oke, mantap. Top. Terima kasih, salam lestari, see you next video, bye.